Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rina, guru tematik kelas 5D. Saya guru SD di Al-Azhar Simbolpunyi Cilangsi. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang manfaat membuat ekoenzim. Selain untuk mengurangi sampah, ekoenzim juga punya banyak manfaat. Berikut manfaatnya. Di sini sudah ada beberapa hasil ekoenzim. Nah ini yang baru saja dibuat. Baru dibuat hari ini tanggal 27 Januari 2020. Terlihat kan ya, ini masih agak bening airnya, belum tercampur. Kalau yang ini sudah usia 1 bulan. Dia sudah mulai larut atau kulit buahnya.